wasiatan Filjas. Wasiatan fil ilmi. Kemudian wafat. Terus pamit tidur dan enggak bangun juga. Segampang itu. Adalah lukisan menakjubkan, lukisan indahnya Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dilukis dengan sangat hati-hati dan diselesaikan selama berbulan-bulan. Dilukis oleh seniman yang pernah diundang langsung oleh Raja Sangihe. Dilelang dengan harga 10,5 juta saja, yang dananya 100% kami gunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dan berdirilah benteng yang sederhana awal untuk mengabarkan kebenaran rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang kami hormati, yang kami muliakan, para tuan guru, puan guru, para alim ulama, para asatid dan ustadzat sekalian yang hadir pada pagi hari ini. Terutama ada wajah-wajah spesial untuk kami, ada Ibunda Bunda Sintawati. Beliau orang terkenal kalau di Jakarta. Ada dari samping kemudian ada Ustazah Etika Nur, sampingnya lagi ada Ustaz Kainama, beserta nanti akan saya kenalkan para senior-senior kami di sini satu persatu. Dan alhamdulillah pada siang hari ini, pagi menjelang siang, akan ada pensyahadatan 3 orang masuk Islam. 3 orang masuk Islam atas berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kenalkan yang pertama, tidak saya sebut nama karena mungkin untuk privacy biar nyaman ya, keluarga dan seterusnya. Yang kedua ada Mas Ananda Alexandro ya, dari Depok sini. Depok simpangannya ini. Oh ya, nanti ya. Terus kemudian kita simpan dulu. Kemudian ada Mas Oha di sini, pojok arah jarum jam pukul 1 siang itu Mas Oha. Mas Oha baju putih. Nanti akan kita kenalkan satu persatu dan tentunya, alhamdulillah nanti. Ya, sambil jalan saat ya. Nah, kami akan minta tolong kepada 2 senior kami yang akan memberikan pembekalan nanti. Jadi ini enak, alhamdulillah 3 orang masuk Islam, pembekalannya jadi 1. Allah. Supaya bisa mudah-mudahan bermanfaat nanti. Baik, saya akan mulai dari samping kanan saya, yakni Ananda Alexandro. Nama saya Alexandro Samuel. Alexandro Samuel, agak adep sana boleh? Boleh. Alexandro Samuel, ya. Usia berapa sekarang? Saya 36, 37. Wah, 36, 37. Wajahnya lebih muda daripada usia ya, alhamdulillah. Terus kemudian sekarang profesi? Profesinya sekarang kurir. Kurir? Ya. Oh, kurir. Ekspedisi ya? Iya. Profesi kurir ya. Sekarang izin saya tanya, motivasi masuk Islamnya apa? Saya dari kecil, orang tua ibu saya dari Islam masuk Kristen. Jadi saya dari kecil sudah 2 agama, kayak saya ikut lebaran, natal gitu. Pas saya umur sekitar 25 lah, saya sudah mau masuk Islam, cuman saya
nggak boleh sama orang tua gitu. Nah sekarang saya sudah bulat mau masuk Islam, tapi saya izin sama orang tua dan orang tua sudah menyetujui. Jadi akhirnya saya mau masuk Islam sekarang. Masya Allah. Asli mana? Saya ada turunan Ambonnya, terus orang tua laki yang bapak saya Makassar, ibu saya Sunda. Kalau Ambon marganya apa? Mau Besi. Mau Besi. Kira-kira nanti kalau masuk Islam, orang tua, keluarga dan lain sebagainya nggak ada masalah? Tidak ada masalah. Saya sudah izin. Terus kemudian ini ada yang menyuruh atau ada orang yang mengajarkan masuk Islam, ada orang yang memaksa? Tidak ada yang menyuruh. Nggak ada. Tidak. Kenal Islam mulai lama ya, sejak lama? Ya kalau Islam saya belajar dari itu mah dari kecil saya kan saya ikut orang tua dari keluarga dari orang tua yang perempuan gitu. Kan Islam semua. Jadi, Kalau ini Tuhan, berapa Tuhan Anda sebenarnya yang Anda yakini? Tuhan saya satu. Satu. Ya. Yesus buat Anda? Kalau itu sudah masa lalu kayaknya. Oh, ya. Jangan. Masa lalunya gimana maksudnya? Masa lalunya yang sudah saya ikutin yang dulu-dulu. Ini nanti masuk Islamnya ini masih separuh, ini kalau lingkaran ini ya, separuh atau masih ada seperempat lubang atau sudah yakin bulat ini segini? Dia yakin bulat maksudnya. Ya, ya. Enggak akan nanti setelah masuk Islam akan kembali lagi. Tidak maksudnya. Enggak. Enggak. Dengan uang 1 miliar misalnya? Ah, iya Ustaz. Ini saya kasih uang 1 miliar balik gitu. Tidak maksudnya. Enggak ya? Iya. Oke. Baik. Akan disyahadatkan insyaallah oleh saudara kami, sesepuh kami, yakni Al-Ustaz Furqani. Nugroho. Oh, boleh mikrofonnya di. Beliau dari Kristen. Nah, makanya saya tertarik ini menggali bagaimana ceritanya. Sebenarnya sih kalau waktu itu dalam tanda kutip ikut karena orang Jawa itu kan tidak enakan. Iya. Kalau disantuni ya, dari mulai santuni kemudian santunannya bergerak ke gereja dan sebagainya. Iya. Maka bersama-sama menjadi Kristen karena memang tidak enak gitu. Ada orang baik gitu. Nah, setelah itu Bude dari Makassar, orang Makassar ya, kembali membimbing kami untuk kembali kepada Islam. Dan alhamdulillah sekeluarga jadi Islam kembali gitu. Jadi kondisinya memang daerah Solo yang agak minus-minus itu memang tempat penyebaran agama Kristen yang cukup masif dulu ya, dulu. Termasuk Gunung Kidul, kemudian Klaten, oh sekitar Solo lah, Solo Raya itu luar biasa. Ya, Magelang, ya, untuk yang arah gunung-gunung itu luar biasa. Gitu. Dan alhamdulillah makin mantap lagi saat saya kuliah di STAN, bertemu dengan yang saya lihat luar biasa keislamannya, kemudian ukhuwahnya juga luar biasa. Maka saya itu konektik dengan teman-teman UI dulu waktu kuliah itu ya, saya ngaji ke UI, ke UNJ, ke IPB, yang begitu-begitu lah, menambah kuat bahwa ya memang Islam itu ya indah sekali gitu, dan kita begitu bergantung dengan Allah yang luar biasa. Bahkan saya nikah itu dengan istri saya ketemu pada duhur, pada asar saya lamar, diterima nikah. Begitu. Pertama kali pada zuhur, hari yang sama. Kemudian pada asar saya ke rumahnya melamar. Kemudian ya beberapa bulan kemudian nikah. Yang terakhir. Usia Ustaz sekarang berapa tahun? Sekarang sudah tua, karena sudah punya cucu juga. 54, hampir ke 55 insya Allah kalau sampai umur saya di bulan Agustus. Masuk Islam tahun usia berapa? Oh masih kecil ya? Masih kecil? Masih kecil. Oh. Masih kecil. Kalau kakak saya udah mulai ada yang SMA, SMP, tapi serentak kita kembali Islam. Oh. Dulu saya juga sekolah minggu. Oh. Ikut sekolah minggu aja, Zat. Ikut sekolah minggu saja. Oh. Gitu. Nah, tapi saya kecil itu memang begitu ke Islam, saya benar-benar menikmati itu. Saya begitu diterangkan bahwa ada Lailatul Qadar, itu saya bela-belain, padahal nggak ada listrik, nggak ada apa, gelap sekali menuju masjid itu, saya tiap malam
etikaf di masjid itu dari mulai jam 12 malam sejak kecil gitu. Dan saya merasakan betapa kasih sayang Allah memang luar biasa kepada kita. Saya di stan, saya ketemu dengan para ustadz yang tidak terlalu ustadz, bukan mata ustadz, tetapi ustadz yang berpengetahuan bukan pada keagamaan, tetapi insinyur, kemudian ahli-ahli komputer, ahli-ahli keuangan, tapi keislamannya keislaman yang luar biasa, keislaman yang sumuliahnya luar biasa, bukan cuman sekedar saya beragama Islam, tetapi mempraktekkan apapun gitu. Makanya pertama kali saya tugas kemana, kan saya Indonesia kalau stan saat ya, itu memang luar biasa. Bekal kami itu karena tidak pernah diri agama, hanya lewat itu saja. Kami berbekal buku ke Wali Songo, borong buku untuk bisa khutbah Jumat, bisa membimbing anak-anak. Dan kemarin, Qadarullah, saya belum bimbing anak remaja, Zat. Pulang kantor itu bimbing anak remaja untuk ngaji di masjid. Kemudian 30 tahun kemudian, anak itu ketemu saya. Saya waktu sholat di Semarang, dia bilang, Mas Nuk ya? Saya bilang, oh iya. Dia peluk saya erat, Ustaz. Dia peluk erat sekali. Dan kemudian dia bilang, Mas Nuk ingat tidak dengan saya? Saya bilang, enggak ingat. Dulu saya muridnya Mas Nuk. Murid ikroknya Mas Nuk, gitu. Sekarang saya punya murid banyak sekali, Ustaz. Ini berkat Mas Nuk, dia bilang. Saya punya murid segini banyaknya ini karena saya dulu ngaji dengan Mas Nuk. Dipertemukan oleh Allah 30 tahun kemudian, Ustaz. Dan dia bilang, demi Allah, Mas Nuk, bertahun-tahun saya berdoa pada Allah untuk ketemu, pengen ketemu Mas Nuk. Dan Allah pertemukan hari ini, pas saya ada rakor di Semarang, dan ketemu di masjid yang dulu tiap pagi saya kadang-kadang ngisi kuliah subuh. Di masjid Candi Lama, Semarang. Iya, Candi Lama Semarang, yang depan CD sampai NT itu. Iya, di situ saja. Dan saya pertama kali kantor di Semarang. Dulu saya membina anak-anak di apa dekat-dekat situ untuk subuhan di Candi Lama itu, masjid Candi Lama di pinggir jalan dekat kantor pos. Nah itu. Jadi memang indah gitu sampai sekarang. Dan kemarin alhamdulillah memang saya kan dari dulu kadang ngisi sholat Jumat. Makanya kalau hari Jumat pamit sama pimpinan, Pak, saya izin keluar. Mau kemana? Khotbah Jumat gitu. Jadi, orang biasa juga khotbah Jumat, Ustaz. Nah kemarin disuruh khotbah Jumat lagi di kantor. Alhamdulillah pas Jumat itu mungkin karena suasana juga ini dan yang saya sampaikan mungkin juga mengena di hati. Pada nangis semua, Ustaz. Semusjid. Pada habis itu pada selesai Jumatan pada Mas Tugar ini bikin apa? Bikin kekacauan. Kenapa? Semusjid semuanya nangis. Semusjid bikin keributan itu. Iya, Ustaz. Jadi dan terutama istri saya luar biasa perjuangannya untuk agama luar biasa. Dan alhamdulillah wafatnya juga indah. Allah. Wafatnya indah. Malam masa dengan adik masih makan. Oh, meninggal. Baru meninggal saat 6 bulan yang lalu. Makan bareng, kemudian wafat. Terus pamit tidur dan enggak bangun, Ustaz. Segampang itu. Dan memang selalu berdoa pada, selalu bilang sama saya, ya Mas, mudah-mudahan, manggil saya Ayang, dan saya manggil dia Cinta memang, sejak dulu. Dan mudah-mudahan kita meninggal tidak merepotkan orang lain. Allah. Selalu tuh, hatinya. Jangan sampai kita meninggal tuh karena kita sakit, terus dirawat orang lain. Pokoknya saya nggak ingin meninggal merepotkan orang lain. Dan Allah mengabulkan. Allah. Mudah semuanya. Yang lihat luar biasa banyaknya, sampai masjid nggak cukup, sampai 2 kali Ustaz yang disolatkan. Luar biasa. Mudah semuanya. Amin. Dan dengan hadis yang dikatakan barang siapa wanita yang meninggal dan suaminya ridho, insya Allah surga. Amin. Maka saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ridho dengan semua istri saya. Saya ridho. Luar biasa. Perjuangan untuk agama itu memang keras sekali dengan, kalau memang nggak sesuai dengan agama, ini sekali. Jadi memang luar biasa istri saya itu. Masya Allah. Yang sudah mendahului. Tapi semuanya dimudahkan. Tanpa sakit. Tidur aja. Nah biasanya kan dia pagi dibangunkan uminya untuk sholat subuh. Nah uminya kok nggak bangunin gitu. Ke kamar uminya sudah dingin. Dan saya waktu itu masih kakanwil Makassar. Dia telepon nangis. Abi pulang. Kenapa? Saya pikir dia jatuh, karena kan sekolah dari Bekasi ke lab school kan kadang naik sepeda. Apa naik sepeda jatuh gitu. Kamu jatuh, Dek? Enggak, Abi. Umi meninggal. Saya langsung blank gitu.
Kenapa meninggal? Saya bilang, iya, bumi udah meninggal, udah dingin. Abi cepat pulang. Oh ya udah, ambillah pesawat dimudahkan dari Cengkareng yang begitu padatnya hari Senin, Ustaz. Full macet. Saya juga sampai rumah mudah. Sampai rumah udah beres, dapat makam juga sangat mudah di Jeruk Purut. Semuanya dimudahkan sama Allah. Semua dimudahkan. Mudah-mudahan ciri husnul khotimah itu. Dan memang hidupnya, amin. Hidupnya memang untuk dakwah. Bilang hidupnya sudah diwakafkan untuk dakwah. Hidupnya. Punya banyak pengajian-pengajian ibu-ibu juga di komplek. Dari kecil ngajar anak-anak kecil, apa ngajar Iqra, ngajar apa. Padahal dia salah satu lulusan terbaik UI, istri saya itu, dari Fakultas Hukum. Tapi begitu menikah dengan saya, tidak bekerja karena agar mendidik anak-anak dengan baik. Dan saat anak-anak pulang dari sekolah, pulang dari manapun, ada yang dirindukan di rumah itu. Maka dia tidak bekerja. Dan ya sudah lah mas, kita seberapapun dari Allah pasti cukup lah. Dan benar-benar menjadi kerinduan anak-anak. Begitu. Afan Ustaz. Baik. Allahu Akbar. Kita dapat pencerahan luar biasa. Ustaz dulu di Kristen apa dulu? Protestan, Ustaz. Protestan. Protestan. Mungkin bisa menjadi manfaat untuk yang lain. Amin. Apa nilai logisnya Islam daripada agama lain? Allah banyak memerintahkan kita afala ta'qilun afala yatafakkarun, agar kita selalu menggunakan akal. Enggak ada yang tidak masuk akal. Memang ada beberapa yang memang tidak harus masuk akal. Contoh kemarin diterangkan, kalau kita batal wudhu dengan khuf itu kan, kalau kata Ali, kalau secara logika yang diusap bawah. Tapi kalau yang diusap atas. Ya ada yang kadang-kadang masuk logika, tetapi keimanannya harus begitu. Ada yang masuk logika, ada yang enggak masuk logika. Ya. Kenapa kita wudhu lagi? Padahal yang ketut belakang, gitu. Ya aturannya begitu. Kenapa dengan tanah kita tayamum? Ya aturannya begitu. Ada yang beberapa memang harus secara keyakinan memang harus kita yakini. Ada yang memang banyak yang masuk akal. Kenapa Allah yang Esa yang kita rasakan kehadirannya dimanapun, ya itu semua bisa diterangkan dengan alam semesta. Sangat bisa diterangkan dengan alam semesta. Dan kenapa ihdinash shirotol mustaqim itu, kemudian jalan yang lurus itu bukan jalan Allah gitu, tetapi ihdinash shirotol mustaqim shirotol ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang koridoi, jalan orang-orang itu para nabi dan para rasul, para ulama dan sebagainya. Kenapa? Ya orang itu nyontoh orang gitu. Kalau nyontoh Allah nggak mungkin, Allah nggak makan, kita masih harus makan. Kata orang Kristen tuh jalan Yesus itu. Oh enggak, Allah Yesus. Saya sangat mencintai Yesus. Iya. Karena Yesus itu memang luar biasa. Takut kalau kita cintai, karena tidak ada perbedaan dalam surat Al-Baqarah terakhir juga, bahwa tidak ada perbedaan, semua rasul sama. Satu-satunya agama yang menghargai semua nabi, Islam. Masya Allah. Semua nabi dan semuanya sama. Yesus kita cintai karena memang harus dicintai. Ada kebaikan-kebaikan yang harus kita contoh gitu. Tetap beliau adalah nabi, bukan Tuhan. Ya. Wah, kalau ini masuk YouTube kain nama nggak ditonton lagi. Karena beliau memang nabi yang mencontohkan makan tuh begini, minum tuh begini, berdakwah tuh begini, berbaik dengan orang tuh seperti ini. Yang dicontohkan orang, nggak mungkin kita mencontoh Tuhan. Tuhanlah yang memberikan semuanya. Dengan contohnya manusia pasti. Nabi itu juga sebagai manusia. Nabi juga menikah, nabi juga makan, nabi juga tidur. Ya. Sampai ada sahabatnya yang tiga orang yang mengatakan, saya akan puasa terus, nggak akan berbuka. Kata nabi, aku tuh nabi tetap puasa dan tetap berbuka. Aku nabi juga nikah. Kan gitu. Ya. Aku nabi selain untuk tahajud, saya juga tidur. Ya. Ya itu kenangan yang terindah, Ustaz. Itu saya dengan istri itu setiap malam kalau tahajud bareng. Oh iya. Itu yang indah gitu. Agak kehilangan di situ, Pak. Tapi anaknya bentar langsung ambil bapaknya. Jadi ini justru anaknya yang menguatkan bapaknya ya, pintar. Karena kita 30 tahun ngumpul, Ustaz. Jadi memang lagi berat. Tisu. Saya nikah 30 tahun 4 bulan. Saya berpikir masih bisa terus lama, ternyata Allah berkehendak lain.
Kan malah dari tungguin, Pak. Amin. Yes, sudah ada yang menyambut. Amin. Yang dan saya membaca seorang ustadz yang juga ditinggal oleh seorang istrinya, kemudian dia selalu mendoakan istrinya setiap saat. Setiap saat setelah saya sholat dalam sujud-sujudnya dia mendoakan, dan dia bermimpi dengan istrinya, dikatakan, apakah doa-doa saya sampai gitu? Iya, sampai. Cuman saya sangat berterima kasih dan tidak bisa berbuat apa. Begitu tulusnya engkau mendoakanku, sementara kamu tahu bahwa aku tidak bisa lagi mendoakan kamu, tapi kamu masih mendoakan aku dengan begitu tulusnya, dan semuanya sampai. Saya alhamdulillah pernah mimpi juga saat istri datang dengan senyum yang sangat indah. Allah. Dengan baju yang sangat indah, tersenyum gitu, saya bahagia, saya itu bahagia, dan yakin insya Allah istri juga insya Allah bahagia di Riyadhul Jannah, menjadi di taman-taman sebagai taman surga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu janji Allah, dan saya yakin janji Allah nggak mungkin salah, janji Allah pasti tepat, pasti benar. Dengan cara apa? Kalau mau tahu janjinya, ya baca Quran. Gitu. Iya. Dibaca semua itu. Kita disapa Allah, ya ibadi, itu sapaan yang indah sekali. Wahai hambaku, itu. Kita yang manusia nggak mungkin nggak pernah berbuat salah gitu ya. Pasti berbuat salah, nggak mungkin nggak. Tapi masih disapa dengan sangat indah oleh Allah itu luar biasa. Maka nikmati Islam itu secara indah. Islam itu nggak ada ekstremis. Enggak, Islam itu indah. Kelakuannya indah, semuanya indah. Dan itu harus tercermin dari kita, agar nanti kita layak diaku sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kelakuan kita tidak seperti Nabi kita, nanti Nabi kita bingung, ini umat saya apa bukan? Ya. Nanti ditunggu di Telaga Kausar, kita Rasulullah akan bingung, ini umat saya apa bukan, kok kelakuannya bukan kayak saya gitu. Ya. Oleh karena itu, agar kita tetap menjadi umatnya Rasulullah, ya harus berkelakuan seperti Rasulullah gitu. Ya. Tetap berbuat baik dengan siapapun, karena memang kita diperintahkan untuk itu, dengan agama apapun, ya. Dengan siapapun, orang tua misalnya nanti teman-teman yang convert, dengan orang tua itu tetap diperintahkan, meskipun orang tua kamu belum Islam, harus tetap berbakti. Ya, tidak ada begitu orang kita Islam, orang tua kita nggak Islam nggak berbakti, nggak ada itu. Ya. Islam tetap harus berbakti. Karena kita tahu nggak, Allah menurunkan dua malaikat yang menjaga kita siang malam dengan kecintaannya, yaitu orang tua kita. Saya mengibaratkan orang tua itu seperti malaikat. Nah. Orang yang selalu pengen kita lebih baik dari dia, ya cuma orang tua, nggak ada yang lain, hanya orang tua. Itulah malaikat yang diturunkan buat kita untuk menjaga kita menjadi luar biasa. Amin. Dan itulah kenapa walaupun belum sama dengan keyakinan, mudah-mudahan akan sama dengan keyakinan, tetap harus sangat menghargai, tetap harus berbakti, tetap harus berbuat baik, begitu ya Leandro ya. Jadi nggak ya ada, itu semua Allah turunkan untuk kita kok. Gitu. Amin. Ya, dan itulah indahnya Islam. Kalau dipelajari lagi, makin indah Islam itu. Ustaz ya. Saya lihat beliau-beliau ini cuma di YouTube, sekarang Allah takdirkan bertemu di sini. Saya bahagia sekali. Saya enggak nyangka tadi begitu lihat, wih, ada Ustaz kayak, ada Ustaz Ipo, aduh. Saya cuma ketemu di YouTube doang gitu, sekarang ketemu di sini. Bisa ketemu dengan Ustaz Hasin, Ustaz. Aduh, saya bahagia banget. Luar biasa. Tadi nyari-nyari alamat ini kok masuk-masuk gitu. Mobil saya juga agak gede gitu. Saya bilang sama anak saya, ini kayak ujian SIM, saya bilang gitu. Alhamdulillah lulus, bapaknya lulus ujian SIM. Kalau nggak lulus, saya cabut. Gitu, Afan Ustaz, kepanjangan Ustaz. Iya, halo Pak. Baik, saya kenalkan beliau ini Ustaz Nugroho yang nganterkan Ananda Oha. Ya. Mohon Ustaz, untuk tidak juga diliput untuk Oha-nya yang oh ya, enggak apa-apa. Ya. Ya, nama saja. Ya. Ananda Oha. Mm-mm. Dan Ustaz yang ngajak beliau, enggak? Iya, maksudnya maksa nyuruh enggak? Oh, enggak maksa. Oh ya. Saya pokoknya ini ponakan saya baru diserahkan oleh bapaknya ke saya. Ya. Untuk dibimbing. Makanya kalau mau menikahi ya
di aturan agama kami tetap harus muslim dulu gitu, muslim, dan yakinlah kami tidak akan menyia-nyiakan, kami justru akan memanusiakan dengan lebih baik. Insyaallah kami akan menyelamatkan dalam tanda kutip dunia akhirat. Insyaallah. Karena hidup ini tidak hanya di sini. Ya, hidup ini tidak ada di sini. Makanya kami akan sangat terbuka untuk belajar bersama untuk apapun dengan keindahan-keindahan Islam, ya, kami akan ajak menjadi lebih baik dunia akhirat. Begitu. Jadi tidak hanya just for comfort, no. Ya. Gitu, ya. Baik. Mari kita ikuti kegiatan pensyahadatan, yakni Ananda Alexandro akan dibimbing oleh Ustadz Nugroho, spesial ya. Anakku Alexandro, hari ini disaksikan oleh para Ustadz yang luar biasa dan banyak orang di sini. Ananda Alexandro mau kembali ke berislam, oleh karena itu harus mengucapkan syahadat, ikuti kata-kata saya. Ashadu. Ashadu. Allah. 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 Ilaha. Ilaha. Illallah. 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 Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Wa ashadu. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Bagaimana Ustaz? Ustaz lagi ya. Ya. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Artinya saya bersaksi. Saya bersaksi. Bahwa tidak ada ilah. Bahwa tidak ada ilah. Tidak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan. Tidak ada yang lebih diprioritaskan. Tidak ada yang diprioritaskan. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Muhammad. Muhammad. Adalah Rasulullah. Adalah Rasulullah. Yang akan saya ikuti. Yang saya akan ikuti. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah diberadanya. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi wa man walah. Ketika seseorang datang lalu dia menyampaikan aku mau jadi Islam, sebetulnya orang yang akan menuntun syahadat atau lembaga atau apapun itu memberikan keterangan dulu. Tidak ada istilah masuk Islam. Tidak ada istilah menjadi Islam. Sekali lagi pelan-pelan ya. Para muslimin, muslimah, rahimakumullah, ustadz wal ustazah, yang mulia, yang disayangin dan diberkahi Allah. Islam bukan sesuatu yang bisa dimasuki dan keluar. Islam itu manusia, sekali lagi. Islam itu ciptaan. Assalamah, aslam. Al-Islamu. Assalam. Kepada semua adik-adikku dan anakku yang akan bersyahadat. Jadi kalau ada yang bilang aku datang ke sini, nelfon Ustadz Ipung, menghubungi Ustadz Ipung untuk aku menjadi seorang Islam, aku mau mengucapkan syahadat, aku mau masuk Islam, lempar mukanya pakai botol, pakai gelap. Ya, kita telah dengarkan bersama-sama seperti pencerahan dari Ustadz Nugroho, begitu ke Ustadznya beda ini. Dan aku percaya Rasulullah kenal sama Ambon ini, kenal pasti. Insyaallah. Dan dia tidak akan buang aku dengan cara aku menyampaikan. Kenapa? Karena banyak orang yang sampai sekarang muslim dari lahir juga bilang begitu. Kenapa? Karena sudah berulang kali dikasih tahu. Anak kecil aja ditepuk pantatnya, ditepuk. Kalau sudah 2-3 kali dikasih tahu tapi masih begitu. Bangun, kenapa? Subuh. Bangun, kenapa? Subuh. Gimana sih?
Ketika pertama kali jalan subuh Atta umur 4 tahun 8 bulan. Itu saya pulang dari mana gitu dan capek sekali. Habis mandi, sholat malam terus tidur. Saya yang dipukul Atta. Wih, wih, Bung, kenapa Bung? Bangun apa? Subuh. Karena dia harus dipegang tangan dengan kita jalan. Jadi dari rumah itu kita jalan. Itu di kampung. Jadi masih ada bagian-bagian jalan yang tanah kan. Jadi kita jalan mau ke masjid. Bangun apa? Kenapa? Subuh. Ya ya, syukran. Lalu saya bersih-bersih. Lalu kita jalan sama-sama ke masjid. Pulangnya ada yang menegur. Dan saya panggil beliau Om. Mantan ya orang TNI lah. Dari mana ini berdua? Oh Om, salat subuh biasa lah. Iya, saya sudah perhatikan ini sudah beberapa hari ini. Oh, bukan beberapa hari, dari pertama kali saya tinggal di kampung itu ya memang sholatnya di sini subuh sama-sama Atta. Nanti ibunya Atta nyusul atau ibunya Atta di rumah. Kenapa sholat di situ? Ya tempat sholat gimana ya di situ loh. Kenapa Om? Di situ tidak pakai kunut. Di masjid itu tidak pakai kunut. Di tempat aku saja di sana ada kunut. Pakai kunut. Oh ya Om, nanti insya Allah nanti saya kesana. Kalau kesana sholat mesti naik motor Om. Ngesok ban belakangnya apa? Jalannya kan tanah ya, jadi ban belakang suka gitu-gitu Om. Tapi insya Allah nanti kesana lah. Ke sana nanti ya. Iya Om, tapi masalahnya ini bukan masalah di sini kunut, di sini tidak, bukan. Lalu masalahnya apa? Masalahnya saya nggak pernah lihat Om subuh. Saya nggak pernah ketemu Om waktu subuh, saya nggak pernah ketemu Om. Dia masuk banting pintu. Begini, Islam itu bukan karena sesuatu, bukan karena seseorang. Sekali lagi. Kalau dia masih begitu, tabok mukanya. Ini orang kasar banget ya, Ambon. Ya beginilah aku, Kainana. Karena apa? Karena masih banyak juga orang Islam dari lahir berpikir begitu. Islam itu karena seseorang atau sesuatu. Nggak ada. Nggak ada. Gini, contoh Alessandra aja yang barusan dituntun syahadat oleh Ustaz Nugroho. Berkah. Bung, beta mau tanya begini. Saya mau tanya begini. Bung ini manusia kah? Sebelum syahadat manusia? Si? Karena semuanya begitu. Gini. Ada handphone. Matikan. Mati ya. Di off. Itu namanya handphone bukan? Handphone. Habis baterai, tidak bisa dipakai lagi. Handphone bukan namanya? Handphone. Tapi dia menjadi handphone, betul-betul handphone ketika dia beroperasi. Ketika dia nyala dia dan bisa digunakan oleh orang pemakainya, pemiliknya. Pelan-pelan. Colok ke sumber energi, masuk di charge. Hidup dia dan bisa digunakan. Kita pindahin pelan-pelan. Islam membuat manusia menjadi sungguh-sungguh manusia. Tidak ada yang lain. Kenapa? Sebelum orang itu berislam, saya Kainama bertanggung jawab. Bilang, dia cuma manusia. Setelah dia berislam, baru sungguh-sungguh manusia. Kenapa? Dia punya kabel yang menghubungkan antara dia dengan penciptanya. Manusia itu adalah creation. Dihubungkan dengan creator. Ciptaan punya hubungan dengan pencipta. Ciptaan tidak ada hubungan dengan yang menciptakan. Mati dia, gak bisa dipakai dia. Gak bisa dipakai dia, gak bisa dipakai. Taruhan berani. Eko taruhan. Nah maksudnya gini, iman tidak bisa dipakai. Apa namanya? Dia berguna untuk orang banyak. Come on, wake up. Wake up lah.
Betul, ada sesuatu yang bisa dinikmati dari orang yang tidak punya hubungan dengan penciptanya. Bahkan ada orang yang berani bilang, pencipta itu tidak ada. Iya kan? Etis? Dia berani bilang, ah, we're coming from nothing. We are created from nothing. Kita diciptakan dan ada dari sesuatu yang tidak ada. Kita udah ada begini aja. Ada yang bilang begitu. Etis. Bule, beberapa kali kita berhadapan, dan kata Ustaz Ipung malah, lebih mudah Ustaznya berhadapan dengan etis. Hari ini engkau baru jadi manusia. Bu, maaf jangan marah. Jangan marah. Kenapa? Dibuka semua pintu-pintu yang tadi kita tidak tahu tentang keberadaan pencipta kita itu, yang setiap hari melihat engkau. Besar setiamu, setiap pagi bertambah jelas, yang ku perlukan telah kau berikan. Besar setiamu kepadaku. Oh, itu aku udah tahu pencipta. Benar gak? Ya, aku kenal ada pencipta, ada Tuhan. Benar gak? Benar. Kayak apa dia? Dia gondrong, bule, berjenggot, matanya biru, kalau di foto suka begini. Itu Tuhan. Ya Tuhan, engkau mencintai dia sebagai Tuhan? Iya, engkau ternyata seorang penghujat Tuhan. Kalau kau benar-benar seseorang yang bilang aku manusia yang sungguh-sungguh mencintai si gondrong, si ganteng, bewokan, mata biru, pakai gamis, itu tempatkan dia pada tempat yang proporsional. Dan engkau menyembah dan mengenal sungguh-sungguh yang menciptakan si ganteng gondrong itu. Bukan si gondrong itu. Ini contoh. Jangan tersinggung kepada saudara yang nonton nanti. Aku sayang sama semua orang Kristen. Aku cuma mau bilang, cuma Anda salah tempat cintanya, lebay. Dan Anda gak pernah tanya. Ketika kita salah melakukan cinta, maka itu gambaran kita bukan manusia. Dibilangin jangan makan babi, dimakan juga. Dikasih kecap, bumbu kecap, disop. Kadang-kadang pakai darah. Dipanggang, sampai namanya BPK. Siapa yang suruh panggang-panggang, enak aja. Kenapa jadi Islam jadi manusia? Gini, Islam melakukan apapun penciptanya suruh. Saya mau bilang sekarang sama semuanya, bahkan sholat pun, Bung, beta mau bilang begini, saya mau bilang begini, sholat pun sebetulnya buat orang Islam itu dosa, haram, gak boleh dilakukan. Sholat gak boleh dilakukan kalau tidak disuruh. Subuh 18 rakaat, gila. Batu Hajar Aswad jadi Tuhan, stres. Orang Kristen selalu mengklaim tuh, lihat orang Islam tuh, orang Kristen lihat orang Islam tuh, Tuhannya batu, dikeliling-kelilingin, dicium-ciumin. Dosanya dihapuskan karena batu. Karena apa? Karena mereka belum jadi manusia seutuhnya. Kenapa? Nggak ngerti bahwa segala sesuatu yang diperintahkan Allah itu yang kita jalanin, yang tidak. Dibilang gini nih, jangan suka pukul-pukul kepalanya anjing. Pakai martil. Ketawa dia. Jangan suka pukul-pukul dogi pakai martil. Lalu dibumbuin. Jangan. Tahu ya? Saya tidak. Jangan. Saya enggak bilang kamu, Bung. Enggak, Bung. Beneran. Saya enggak bilang kamu. Cuma
ini kan dunia nyata, ini dunia nyata ya, dunia nyata ya. Apakah itu manusia? Ketika pencipta manusia bilang begini, ini loh yang kamu makan, ini jangan. Terus kita protes, terus kita tanya, bos, Tuhan, kenapa nggak boleh makan babi? Cacingnya. Kita punya tukang masak yang bisa membunuh cacing yang ada dalam daging ini. Nggak perlu tanya. Allah itu dimensinya beda. Ikut aja. Sekali lagi, syahadat itu bukan bikin Anda jadi orang Islam supaya bisa kawin, supaya bisa kerja, supaya bisa sekolah berkepanjangan ke laut, pulang. Jangan gitu lagi kalau ketemu. Sakit hati sama Ustadznya. Tapi lebih baik sakit hati di depan ya. Daripada manis di depan, di belakangnya bohong. Nusuk ya. Ya. Janji katanya, aku akan mensejahterakan engkau. Gak taunya malah nambah utang. Ini bertiga, syahadat itu adalah rukun. Rukun itu artinya regulation. Urut-urutan langkah untuk menjadi manusia. Bukan untuk seseorang atau sesuatu. Kalau engkau belum bersyahadat, maaf, engkau belum manusia seutuhnya. Ketika engkau bersyahadat, engkau tunduk patuh, ya. Artinya menyerah pasrah, totally submit itu apa? Apa menyerahkan apa? Pasrah sempurna. Ada di gereja gini, di gereja gini. Pasrah sempurna, yakin teguh. Pasrah. Itu Islam. Islam itu artinya totally submit, benar enggak? Menyerahkan seutuhnya. Cuma manusia sejati yang pasrah kepada Tuhannya. Kalau dia belum pasrah seutuhnya, dia belum jadi manusia sejati. Tadi engkau syahadat, hari ini engkau jadi manusia. Kenapa? Karena semua dosamu diampuni. Kita ini apa? Kamu ini jadi bayi sekarang. Nol di hadapan Allah. Tidak perlu ada yang dipaku orang benar. Tidak perlu ada yang ditelanjangin di atas kayu itu. Tapi ketika kita datang, seperti ditulis dalam 1 Yohanes 1 nomor 9 ayat 9. Apa itu? Jika engkau mengaku dosamu dan datang kepada Dia, maka Allah adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni engkau dan Dia akan menyucikan engkau sebersih-bersihnya. Walaupun dosamu semerah, asik. Langsung nyambuk gitu. Asik. Semerah kirmizi. Sekusam kain kesumba. Tapi Dia akan memulihkan kau, memutihkan kau, bahkan lebih putih daripada salju. Allah. Itu artinya tobat dan nasuha. Hari ini kamu jadi manusia baru. Yang lalu telah berlalu, yang baru telah datang. Itu Islam. Gak ada urusannya dengan KTP, gak ada urusannya dengan KUA. Tapi insya Allah kalau sudah berislam, urusan KTP dan KUA jadi lancar. Berislam bukan karena sesuatu atau seseorang. Karena kalau kita berislam karena sesuatu dan seseorang, kalau orang itu berubah, ayo gimana? Ayo. Terus kita tidak Islam lagi. Katro. Kita berislam karena kita tahu kita dicintai Allah. Hari ini kau dicintai Allah. Si anak itu, anak muda ini, dia dicintai Allah. Ohan, kau dicintai Allah. Masalahnya, kau mau terima apa enggak? Semua orang dapat hidayah. Tapi masalahnya, orang itu mau menjemput hidayah itu dengan mengucapkan syahadat atau tidak. Itu aja. Udahlah, gak usah mikir-mikir lagi apa. Ah, nanti kalau jadi Islam, wah, itu orang mau jadi Islam karena bisa punya bini 2, 3, 4. Laut kayak gitu, udah gak musim ngomongan begitu. Cuma Islam yang mengajarkan monogami, yang lain ke laut. Gak ada. Sudah mu'azzar. Saya mau tanamkan lagi. Pikirkan dulu sebelum bersyahadat. Engkau itu mau jadi manusia apa enggak?
Kalau mau jadi manusia, jadi Islam. Ikutin semua tatanan. Maka engkau jadi manusia yang sejati. Dan berkahmu berlimpah. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan. Karena engkau menjadi manusia yang benar-benar manusia. Paling gampang dilihat oleh orang Islam yang manusia apa? Ridho. Apapun yang terjadi, ridho. Itu manusia sejati. Susah mengeluh. Mengeluh aja susah. Mengeluarkan kata-kata keluhan susah. Kenapa? Itu manusia sejati. Kenapa manusia sejati gak mengeluh? Karena dia tahu ada bosnya di atas. Allah bilang, aku menjamin hidupmu. Karena engkau manusiaku, milikku sejati. Aku jamin engkau. Jangan takut ada di dalamku. Manusia sejati gak gampang mengeluh. Manusia sejati adalah manusia yang tahu bahwa setiap detik hidupnya ada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau belum berpikir ke situ, enggak usah syahadat. Mundur lagi. Tapi ketika engkau sudah yakin 100% ada kekuatan yang tidak nampak yang menjamin hidup dan matiku, maka itu orang Islam bilang inna sholati wa nusuki wa mah ya wa mah mati lillah. Itu aja yang ingin saya sampaikan untuk kita berpikir ulang bahwa Islam bukan tempat untuk cari KTP sama KUA para lu bumenyan. Maaf ya, jangan marah. Islam adalah berkat terindah, the greatest gift of all, yang diberikan cuma-cuma. Kita gak perlu bayar, ya Allah. Apa itu? Hidup yang baik di bumi dan di akhirat. Rabbana atina fi hasan wa fil akhirat hasan wa qina adzab. Ya Allah, di mana lagi kita azab aja mundur begitu melihat kita, di mana? Dan kita sudah saksikan Allah izinkan orang contohnya datang. Jadi gak cuma ngoceh, contohnya ada. Itu Allah hebatnya ya. Ini kasih, ini pemahaman, ini contohnya. Ini contohnya. Allah tidak meninggalkan kita sendirian. Sandro, Allah cinta padamu. Cintai Allahmu. Dan insya Allah engkau bisa mencari tahu dan mengenal lewat para ustazah dan ustaz untuk jatuh cinta kepada laki-laki yang paling dicintai Allah. Namanya siapa? Sayyidina wa maulana Habibullah wa Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW. Karena lewat dia kita bisa mencintai Jesus pada tempat yang proporsional. Jangan mau lagi kalau ada orang Kristen yang marah ketika tahu kamu Kristen jadi Islam, lalu bilang, kamu meninggalkan Yesus, kamu mengkhianati Yesus, kamu menyalibkan Yesus 2 kali, kamu bagaikan Yudas yang menjual Yesus 30 keping perak. Bilang sama dia, justru hari ini setelah aku bersyahadat, aku makin cinta sama Yesus. Aku tidak memfitnah dia. Aku tidak membuat dia telanjang di atas kayu. Karena imanku sekarang mengatakan, Yesus dimuliakan Allah, diangkat ke langit, ditempatkan di antara orang-orang soleh. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim, dia gak diludahin orang di dalam Islam. Dia gak ditaruh kotoran manusia di mukanya. Dia gak ditelanjangin. Dia gak dicambuk sampai copot-copot dagingnya. Kak, dia mulus, tampan, dimuliakan. Sebagai apa? Bukan Tuhan. Barakallahu fikum. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam bishawab. Innallaha wa Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sini pegang tanganku, Bung. Sudah siap ya? Sudah apa bisa ditangkap maksud Ustaz kita tadi ngomong? Oha? Sudah. Baik. Oha, sebelum aku mau tanya dulu loh, Ustaz, mau tanya dulu. Kok mau apa jadi Islam? Lebih tepatnya sih, karena kami sudah berhubungan cukup lama. Dan juga biar ada kejelasan di dalam hubungan kami. Jelas. Dengan
kenyataannya memang tidak seagama, jadi ya harus ada yang bisa mengalah. Jadi kamu mengalah buat dia? Iya, demi kebaikan bersama. Dan juga ya kayak Ustaz bilang tadi, pasrah aja. Kita pasrahkan aja ya. Selama ini juga dengan dia tidak ada masalah. Dia baik ke saya, menerima saya. Mungkin nanti kedepannya bisa diajarin lagi sama dia, belajar bersama-sama. Sebelum kita lanjut, saya mau sebentar ya Ustaz, saya minta waktu. Islam gak perlu orang mengalah untuk Islam. Dan Islam bukan bagian yang kalah, sehingga orang yang menang merasa aku mengalah supaya kita nggak ada hubungannya. Gini, aku mau bilang sesuatu. Dari beberapa sejam kita sudah ketemu dan orang sudah dengar cara Kainama ya. Kainama nggak pakai apa frame yang indah bagus ya. Kainama orangnya straight, langsung bilang begini. Kita gak butuh orang mengalah buat kita. Kalau kita pada suatu saat untuk fight sama orang, kita fight. Gitu. Islam tidak butuh orang yang mengalah untuk kita. Gini, kenapa kau ada di sini lalu kau jatuh cinta dengan calonmu ini? Ya, lalu menjalin hubungan sampai lama, lalu akhirnya engkau mengucapkan keinginan untuk menjadi mengikuti agama dia. Kenapa tahu gak sebetulnya? Aku mau bilang sama kau. Karena sebetulnya engkau sedang dilihat oleh pencipta langit dan bumi dan pencipta manusia. Kau dipilih untuk menjadi imam buat perempuan ini, kau mau enggak? Itu aja. Kau dipilih Allah dari sekian banyak laki-laki untuk perempuan ini oleh Tuhanku, oleh Tuhanmu yang menciptakan kamu. Enggak ada masalah kau sudah berhubungan berapa tahun, saya enggak pusing orangnya. Enggak ada masalah dia bagaimana ke kamu baik, itu urusan yang tadi saya bilang. Islam tidak ada hubungannya dengan seseorang atau sesuatu. Sakit hati deh perempuan yang dengar begini. Nggak pusing kayak nama. Saya cuma mau bilang begini, Oha, engkau dari begitu banyak laki-laki, engkau dipilih oleh pencipta langit dan bumi untuk bisa berdiri di depan dia jadi imam sholat. Allahu Akbar kabiro. Pertanyaannya, apakah engkau menerima ini atau tidak? Engkau bukan hanya sebatas menjadi suami yang memenuhi kebutuhan nafkah dan batinnya dia, lahir dan batinnya dia, bukan. Tapi lebih dari itu, engkau menjadi pemimpinnya dia, dan insya Allah anak-anakmu, ketika kau berjalan masuk ke dalam kerajaan sorganya, Allahu Akbar. Berkah mana yang lebih besar dari ini lagi? Maka itu orang Islam selalu bilang, Fabi ayya ala irobikum ma. Oha, banyak orang yang pengen tempat kamu ini sekarang. Allahu Akbar kabiro. Bagaimana mungkin kau masih menempatkan keadaan ini dengan hubungan antar manusia? Buang. Hari ini saya mau tanya sama kamu, Oha, bagaimana kalau ada pertanyaan tiba-tiba langit terbuka nih sekarang? Kayak zamannya Petrus. Tiba-tiba langit terbuka, lalu ada suara dari atas bilang begini, "Oha, aku memilih engkau untuk jadi imam buat perempuan ini si Koni." Itu greatest gift of all, berkat terbesar. Artinya apa? Engkau dipercaya untuk memegang satu gelar dan jabatan. Apa? Kepala rumah tangga, bos. Bukan masalah agama, KTP, ke KUA, ke laut, ngomong gitu sama kayak nama. Cari buru-buru sana. Udah dua kali nih ngomong buru-buru. Cari buru-buru. Di Priok tuh. Marunda. Sarang Bango. Cilincing. Cakung. Oh, kau terima gak kata-kata Ustadz Kini? Jadi ketika habis ini, insya Allah hatimu dilembutkan untuk apa? Untuk belajar menjadi imam buat perempuan ini. Bukan cuma suami. Karena kalau cuma suami, kertas. Ayo, tanda tangan. Bawa.
Dukcapil, kau nanti KUA terima, dia udah Islam. Boleh nih. Kertas! Ya Allah. Meterai 10 ribu. Ya Allah, murah banget Allah. Ya Allah. Astagfirullah. Mau untuk bilang semua. Oh, aku mau bilang ini deh. Sebelum kau pegang tanganku. Kau mau gak menerima berkat terbesar? Ya dari langit untuk engkau. Supaya engkau diberkati. Rizki, sehat, anak-anak, pekerjaanmu. Dengan menjadi imam buat perempuan ini. Allahu Akbar. Jawab yang keras biar orang dengar. Siap, Ustaz. Engkau bersedia? Siap. Engkau bersedia mempelajari Islam? Siap, Ustaz. Supaya engkau bisa memimpin dia sholat? Siap, Ustaz. Allahu Akbar. Ustaz, saksikan dia. Islam ini bukan untuk engkau menikah, tapi Islam hari ini adalah untuk terima hadiah terindah dari Allah. Engkau terima? Terima, Ustaz. Agak keras biar dia dengar. Terima, Ustaz. Ridho? Ridho. Ikhlas? Ikhlas. Untuk menjadi imam atas kami? Siap. Dan insya Allah anak-anakmu? Siap. Engkau belajar Quran? Ya. Kau belajar hadis? Ya. Belajar sholat? Siap. Saksi? Barakallah, pegang tanganku, abangku sayang. Mari, pegang. Itu baru laki-laki, bos. Bismillah, ya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu salam ala Rasulillah, ya Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Ikuti kata-kataku, Abah. Ulang, jangan terlalu cepat, tapi bisa jelas didengar. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashadu. Ashadu. Ala. Ala. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa ashadu. Wa ashadu ana ana Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Lagi Maha Penyayang. Ashadu. 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 Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Ilallah. Ilallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Ana. Ana. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa sesungguhnya. Bahwa sesungguhnya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Adalah utusan Allah. Layak, Abang. Ustaz Kay mau tanya dan Ustaz Kay ingin dengar jawaban Abang dari lubuk hati Abang yang paling dalam hari ini. Ya? Ridho, ikhlas. Hari ini Abang beragama apa? Islam. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Anak juga sekalian ya? Bunda Sita yang oh ya, Bunda Sita. Sita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini Allah berikan kelembutan hati, Allah kesuksesan dunia akhirat yang sempurna bagi anaknya. Amin. Hari ini mulai langkah, Allah memberikan bimbingan yang semaksimal mungkin untuk anaknya dan Tuhan. Langkah ini menambah tentara Islam, menambah kecintaan Allah kepada Ananda, Ananda pun mendapatkan ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan untuk menjadi manusia yang hidup di akhirat. Bismillah. Asyhadu an la. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sama sekali artinya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Allah Akbar. Saya anak Allah. Allah Akbar. Ada yang mau mikrofon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'ma wa yukafihu.
mazidah. Ya Rabbana lakal hamd, kami yang bagi li jalal wiskal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa atbaihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi. Allahumma hawin alaina fi sakaratul maut wa najatan minan nar wal afwa inda al-hisab. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Robbana ya Robbana la tuksik kulubana ba'da idz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Robbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Robbana zalamna ya Allah, robbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin ya Allah. Kami tengadahkan tangan ucapan syukur ya Allah. Masukkan kami ya Allah ke dalam kelompok orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Izinkan kami mati dalam keadaan husnul khotimah. Jauhkan kami dari kematian yang su'ul khotimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi washabihi wasallim bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al Fatihah. Malik ya kana budu wa ya. Barakallahu fikum Ustaz Ipung, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Kita sudah menyelesaikan melaksanakan kegiatan bersyahadatan ini dengan baik. Dan nanti kita setelah sholat zuhur akan mungkin akan ada pembekalan dari Ustazah Etika Nur dan Ustaz Kainama. Tapi kita sholat zuhur dan makan siang dulu. Ya, sholat zuhur. Terus kemudian mungkin ada seremonial sedikit. Atau mungkin Bunda Sinta mau pulang dulu habis ini, monggo silakan gitu. Karena beliau sibuk. Mungkin yang mu'alaf kami harapkan untuk bisa berdiri di sini ya, untuk diucapkan ucapan selamat ya, ucapan selamat. Kita buka puasa dengan sayur laipat ini. Lihatlah mereka, para mu'alaf di pedalaman, berbuka dengan makanan apa adanya. Karena untuk beli beras saja, mereka tidak mampu. Ayo, dukung kami dalam kegiatan Ramadan bersama para mu'alaf, Binaan Mu'alaf Center Nasional Ayah Sofia yang ada di pelosok Nusantara. 1. Kegiatan buka bersama para mu'alaf binaan yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman. 2. Kegiatan bingkisan Ramadan untuk para mu'alaf du'afa yang tersebar di berbagai daerah pelosok pedalaman.